teman-teman lihat soil pore pressure-nya, tekanan airnya di kiri dan kanan pada bagian bawah ini sama, nah, tipis otomatis ya. Lalu bagaimana jika kita melakukan seepage analysis pada analisis ini? Nah, ini kita ulangi ya. Kita klik seepage, kita klik properties. Kiri hidrostatik, kanan simetrik. Yang kanan katakanlah ini saya fix main part ya, atau kita coba dulu main part. Mesh access. Seepage-nya defleksinya tadi maksimal 2 cm, sekarang berapa? Oh, hampir sama. Ini bagaimana kita kalau kita lakukan buat muka air di sini naik ke sini ya. Berapa defleksinya? Lebih tinggi ya kalau kita menggunakan muka air di bagian kanan ini pas di ujung sini, pas di ujung tanah ini, maka defleksinya akan lebih tinggi dari 2 cm. Tadi kan kita 2 cm kan, sekarang kita punya 2,5 cm atau 24,8. Nah, untuk karena itu menggunakan seepage atau flow net ya, flow ini itu sangat-sangat penting jika kita punya tanah-tanah yang permeabilitasnya tinggi seperti pasir ini. Kebetulan ini permeabilitasnya saya masukkan ya. Saya tidak tadi tidak bicarakan di awal, tapi untuk melakukan seepage analysis saudara harus mempunyai nilai permeabilitynya ya. Dalam hal ini saya masukkan 0,001 meter per second.
Oke, sekian. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya berapa sih momennya? Momennya kita cek dulu. Naik sekitar 20 ya. Jadi kita punya 80 kN. Oke, sekian. Terima kasih.